hari ini tim penyidik telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka SW alias ST selaku manajer pemasaran PT Sumatrako Langgeng Makmur dan selaku direktur PT Sumatrako Langgeng Abadi untuk 20 hari ke depan. Yang bersangkutan saat ini dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun peran yang bersangkutan dalam perkara ini adalah bahwa yang bersangkutan turut serta merekayasa data kebutuhan garam industri guna menetapkan kuota garam industri. Selanjutnya, yang bersangkutan juga mengalihkan distribusi garam industri dari untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan digeser ke pasar garam industri, maksud kami garam konsumsi. Selanjutnya, selaku bendara AIPGI bersama-sama dengan ketua AIPGI saudara FTT, yang bersangkutan ikut menghimpun dana dari anggota AIPGI di mana uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada oknum pegawai Kementerian Perindustrian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.